Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat sebuah perahu, perahu kecil ya, tanpa menggunakan cetakan. Kita langsung buat dengan berbahan dasar plywood atau triplex dan fiber. Dan perahu ini panjangnya adalah kurang lebih 4 meter, kemudian lebar 60 cm. Dan tinggi kurang lebih 40 cm. Perahu ini nantinya hasilnya akan sangat ringan, bisa diangkat oleh satu orang, dua orang, bahkan satu orang bisa diangkat. Jadi saking ringannya, dua orang bisa diangkat dan satu orang pun bisa diangkat. Dan bila pokoknya perahu ini yang pastinya ringan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman buat like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng video ini karena semua itu gratis. Oke, sahabat teknik, sebelum kita lanjut lebih jauh, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa di konten sebelumnya saya sudah jelasin masalah perhitungan material dalam pembuatan kapal fiber jenis longboat dengan panjang 5 meter. Kemudian linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan di deskripsi video ini. Di dua konten sebelumnya juga saya sudah jelasin masalah harga fiber, harga bahan-bahan fiber termurah di Indonesia di tahun 2020, linknya di pojok kanan atas ini, kemudian juga di deskripsi video ini. Sebelum kita kerja, yang pertama dulu yang harus kita siapin adalah sebuah meja kerja ya, kawan-kawan. Meja kerja itu harus panjangnya lebih dari produk yang akan kita buat, dan tingginya dan lebarnya pun harus lebih dari produk yang akan kita buat. Oke. Setelah itu kita siapin kerangka ya. Jadi ini kan rencananya yang akan kita buat perahu dengan panjang 6 meter, kemudian lebar 60 cm ya. Jadi kalau perahu panjang 6 meter, lebar 60 cm, yang pertama kita siapin dulu plywood triplex. Panjang dari sini ke sini 6 meter, lebar 60 cm. Boleh siapin triplek, boleh juga dengan dijambar aja di atas meja ya. Karena ini nanti akan jadi dasar kita memasang rangka awal. Kemudian setelah itu kita siapin kayu ya, kaso, papan lah tebal 2 cm, kemudian lebar 5 cm, boleh 3 cm pun tebalnya boleh. Kita pasang ini tingginya, tinggi dari sini ke sini ini pinggir atas ini 50 cm, karena produk yang akan maaf saudara-saudara, bukan 50 cm ya, 40 cm, karena perahu yang akan kita buat itu nanti kurang lebih tingginya 40 cm ya. Nah, ini kurang lebih 40 cm tingginya, jadi tinggi 40 cm, kemudian ujungnya dimiringin dikit ya, apakah selisih 5 cm antara lebar bawah dan ini. Boleh juga selisih 10 cm, tapi rekomendasi yang saya pakai kalau bawah 6 meter, saya pakai atas itu kurang lebih 3 meter 80 cm. Oke, 380 mm, artinya dia ada selisih di sini 10 cm ya, atas sama bawah selisih 10 cm, di sini juga selisih 10 cm. Oke, berarti selisih total 20 cm panjang atas dan panjang bawah. Kemudian kita lanjut, kita pasang gading ya, gading, rangka gading. Di sini jarak antara gading satu dengan yang satu itu 50 cm, jadi total semua gading 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gading. Dan ini adalah gading tengah. Gading tengah itu terserah teman-teman mau mau selisih berapa, yang jelas tadi yang bawah ini kan 60 cm. Oke, berarti yang atas terserah mau selisih berapa, sehingga dia ada kemiringan dikit. Tetapi rekomendasi saya,
yang saya buat ini, yang atas nih lebarnya 480 mili, sedangkan bawah 600 mili, 480 mili atau 48 cm. Oke, 48 cm berarti yang bawah sama yang atas itu selisih 1,1 cm kiri kanan, total selisih 2 cm. Ini tengah, bertengah. Kemudian kita ukur di sini, karena panjang yang ini kawan sama yang ini itu sama ya. Jadi kita ukur satu sisi itu 452 mili, berarti yang daerah ini juga 452 mili. Kemudian kita ukur lagi yang ketiga itu 355 mili, berarti yang ini juga 355 mili ya. Oke, 355 mili. Kemudian untuk yang ini kita ukur lebarnya 187 mili. Berarti yang sana juga 187 mili ya. Kita coba. Oke, 187 mili, 6 pasnya ya. Oke. Kemudian nah ini saya buat ini tutorialnya langsung dengan ukuran ini karena teman-teman banyak ya yang minta ukurannya ya. Kemudian ini untuk gading, jika Anda ingin membuat perahu dengan tipe V, artinya sudutnya agak runcing. Tetapi jika ingin membuat tipe U, maka pekerjaan dilanjutkan dengan memotong daerah ini ya, dibulatkan. Nah, kurang lebih digerinda ya. Digerinda daerah sudut ini kurang lebih seperti ini. Digerinda kiri kanan. Nah, kayak gitu. Dipotong sehingga nanti sudutnya agak bulat ya. Nah, kalau ini sudutnya tetap dibulatkan nanti, tapi nggak terlalu bulat-bulat amat. Oke, selanjutnya setelah jadi model kayak gini, setelah sudah jadi model kayak gini, kemudian kita pasang triplek di daerah pinggirnya ya. Daerah pinggirnya kita pasang triplek, pinggirnya kita pasang triplek. Oke, setelah kita pasang triplek di pinggirnya, kita lanjut lagi pasang triplek bagian atas. Nah, setelah kita pasang triplek bagian atas, daerah sudut ini yang terlalu runcing, ini pasang tripleknya tadi, kawan-kawan bisa pakai sekrup dulu sementara, untuk nanti pada saat kita lepas ini dari cetakan bisa tinggal lepas sekrup, atau kawan-kawan bisa pakai lem glue gun ya, lem lilin. Nah, saran saya sih pakai lem lilin atau pakai klip klem ya. Saran saya pakai lem lilin atau pakai klem seperti yang tampak di layar ini caranya ya. Karena kalau pakai sekrup nanti tripleknya akan cacat, bolong. Boleh juga pakai sekrup tetapi tetap sekrupnya didempul. Nah, selanjutnya juga jika sudah berbentuk seperti ini, saya sarankan kawan-kawan buat apa namanya, ini daerah ini sudut ini yang terlalu tajam ya. Kelihatan terlalu tajam sudut ini, digerinda ya, digerinda. Oke, digerinda, digerinda, daerah ini juga digerinda. Oke, digerinda sehingga bisa membentuk agak lekukan dikit, nggak tajam-tajam amat seperti ini ya. Oke, agak melengkung sedikit. Terus setelah digerinda, gerindanya modelnya seperti yang tampak di layar ya, teman-teman bisa lihat cara model gerindanya. Kemudian setelah itu daerah ini juga digerinda dikit. Kemudian setelah itu daerah ini kita laminasi ya, laminasi supaya tujuannya supaya untuk melekat antara antara kiri dan kanan, antara peliut yang satu dengan peliut yang lainnya. Kita laminasi. Setelah kita laminasi, kita fiber daerah ini, kita fiber. Oke, kawan-kawan, daerah ini kita fiber. Kemudian daerah ini juga kita fiber, kita laminasi. Dan daerah belakang juga kita laminasi di sini menggunakan seratnya satu lapis aja. Seratnya satu lapis aja. Cukup yang tipis. CSM 300 cukup. Tetapi saran saya lebih baik Anda gunakan serat fiber jenis tisu. Oke, namanya serat tisu. Ada serat tisu itu paling tipis, setipis tisu. Tidak perlu tebal karena ini tujuannya laminasi ini cuma untuk
Nah, supaya antara triplek yang satu dan triplek yang satu benar-benar melekat. Oke, setelah dilaminasi, kita lihat di layar ya, modelnya, model laminasinya. Setelah selesai dilaminasi seperti yang tampak di layar, oke, kita lihat cara laminasinya. Kemudian kita lanjut ke pemasangan kil depan ya, lunas depan. Iya, ini ya, ini lurus ya, sehingga jika kita tarik garis lurus ke atas, kemudian kita tarik jarak ke sini 10 cm, karena tadi kan selisih 10 cm. Oke, ini lurus dan di sini nol ya, titik nolnya. Kemudian kita lanjut di bagian belakang, kita pasang ya. Oke, ini bahannya kalau tidak salah kita pakai, boleh papan 3 cm kayu keras ya, usahakan kayu keras karena ini nanti rawan kena benturan daerah ini. Kayu keras 3 cm dan ujungnya dibulatin, dibentuk kayak gini ya. Ujungnya dibulatin, dibentuk kurang lebih kayak seperti begini. Oke, kemudian kita pasang kil tengah. Oke, dan di sini agak naik ya, agak tinggi, dan di sini agak agak rendah. Terserah tingginya di sini berapa, terserah tingginya sini berapa. Kalau saya rekomendasikan di sini 5 cm, dan di sana di ujung sini menyesuaikan dengan yang ada. Oke. Nah, kita lihat barangnya sudah jadi, tapi ini belum dilaminasi total ya, masih penyut. Yang kita laminasi tadi cuma sudut ini. Oke, ceng jeng. Dan ini kita balik ya. Nah, setelah tadi jadi, kita balik, maka lepaslah dia rangkanya. Oke, sahabat teknik, kita lihat dulu proses baliknya ya, proses pengangkatan perahunya. Kita lihat dulu proses pengangkatan perahunya dari rangka cetakan. Nah, ini dia. Dan inilah dia si jali-jali. Oke, ini dia. Ini rangka ini nggak kepake nantinya. Ya, rangka ini jangan dirusak. Nantinya jika teman-teman ingin membuat lagi dengan perahu yang sama, rangka sudah ada. Teman-teman tinggal bungkus pakai triplek ya. Jadi ini dia tadi sudah jadi. Daerah ini sudah dilaminasi. Kemudian sisi dalamnya kosong ya. Oke, sisi dalamnya kosong. Ini dia. Musik. Inilah dia, kita balik dia, kita tentukan kembali di meja kerja. Oke, untuk sementara kawan-kawan cukup sampai di sini dulu ya. Oke, sahabat teknik, itulah tadi penjelasan singkatnya, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit lebih ya, kita stop dulu, nanti kita lanjut di konten berikutnya. Tapi adapun kelanjutan dari konten ini, saya rekomendasikan juga di deskripsi video ini. Nanti kelanjutannya tinggal lihat link di deskripsi, tinggal klik ya. Nah, kemudian untuk konten yang berhubungan dengan RAB kapal fiber mulai dari 3 GT sampai 30 GT, linknya saya rekomendasikan di pojok kiri atas, kemudian di deskripsi video ini. Dan untuk konten yang membahas masalah RAB longboard panjang 5 meter, linknya juga saya rekomendasikan di pojok kiri atas dan di deskripsi. Serta konten yang membahas masalah proses pembuatan kapal fiber dengan panjang 9 meter, linknya juga saya deskripsikan di pojok kanan atas dan di deskripsi video ini. Segala bentuk pertanyaan, kritikan ataupun saran, kami terima, kami tampung, dan kami jawab. Anak teknik mengucapkan selamat.